Kita suka gitu anjir, kira itu gitu kenapa? Benci banget. Lu bagus, gua enggak, no, liat no, gua kampus. Gini-gini, gini-gini, ngapain no, kebawa-bawa no. Mantap celananya bro. Hey semua, we are Vortex 7. Enggak, gue gak mau intro yang kita sekarang. Kita nonton intro kita yang dulu. Terus kita ikutin. Hi everybody, we are the Vortex. Bareng-bareng, ayo. Hi everybody, we are the Vortex. The Vortex secara singkatnya udah off YouTube selama setengah tahun. Dan kurang lebih setengah tahun. Alas barusan kita berapa? 2 bulan. Enggak berhenti istirahat. Ini 3 tahun yang lalu by the way. Dan akhirnya buat lagi The Vortex kayak semacam rebrand menjadi The Vortex 7 karena itu sesuai dengan link YouTube kita. Gini-gini ngapain? Kebawa-bawa dong. Bukan Dinda mau buka aja kan datar-datar aja ya. Gua tetap kayak teh senyum-senyum aja. Lu bukan bawa mini dong. Foto. Anjir kemana mata gua? Enggak, tadi kan link kita dulu emang The Vortex 7, terus kirain gua enggak usah diganti, makanya namanya The Vortex 7. Terus ternyata bisa diganti, akhirnya Vortex 7. Lebih bagus. Lebih epic. Jadi ini pun video kita. Vortex ini gua sebagai gua Rangatama Umar Putra sebagai director dan editor. Gue pas ngomong director editor ini, film gue terakhir Abuse tuh. Bisa ngomong gitu loh. Berani ngomong gitu. Sekarang kan, ya aduh. Kurang kelihatan bro. Yang gak berubah tuh sombongnya. Iya memang. Yang gak berubah sombongnya. Gue Bintang Azwardi sebagai sound design. Gue udah nge-sound design apa? Gak tau. Lagunya dia apa? Iya lagunya dia bikin lagu. Bikin lagu. Sebagai properti. Gua Sisa yang sebagai storyboard, Webling sebagai DOP, gua Dinda Paramita sebagai set design. Gua Brian sebagai co-editor dan editor. Sombongnya luar biasa dong, sombongnya tuh anjing. Co-director kebalik bro. Tapi aslinya co-director April, tadi April bilangnya, oh iya kebalik ya. Kebalik, kan dia punya kamera, gua gak punya bro. Oh iya, gua gak tau apa-apa tentang kamera. Eh, Billy tadi jadi apa Billy? Belum, ayo. Sebagai kameramen. Kameramen bro. Sekarang kameramen. Nah, gak tahu kita kameramennya jadi game designer. Wih. Hanoman. Itu di channel kita itu ada macam-macam konten yang variatif. Mantap. Kayak... Variatif sekali. Dengan muka yang tengah pede. Sangat oh. Masih banyak harapan. kita belum dapat tugas dari Pak Endi. Belum, Samsung. Nah, kita tuh masih terpakai omongan Raka. Kita masih dibohongin Raka. Ya kan gua ada plan. Nah, plannya ketutupan tugas ya udah. Gaming, vlog, komedi atau kayak gaming ada. Gaming ada. Komedi. Pai, Pai, tuh lihat zoom ke mukanya. Mana video komedi kita nggak diedit-edit? Mukanya udah komedi banget. Komedi banget mukanya. Kayaknya ini take berapa kali gitu kan? Iya, udah berapa kali? Terus kita juga sempet kayak udah kesel-keselan gitu lah, gara-gara nggak jadi-jadi. Kayak challenge-challenge. Kita upload. Lihat dulu tuh. Kita upload. Iya saya yang suka. Belum, belum. Kita upload. Ya kayak semakin cepat. Cepat. Komen. Di sini komen. Dan komennya. Komennya di gimana? Kita lama-lama. Kita Rabu sama Sabtu. Ya mudah-mudahan kalau nggak banyak. Rabu Sabtu. Mantap. Siapa? Iya toh. Leadernya udah ngeri. Mudahan kalau nggak banyak tugas karena kita. Seperti sudah tahu gitu. Bagaimana Raka menemukan manusia-manusia ini? Bagaimana Raka menemukan manusia-manusia ini? Gue lihat mereka beku. Kayak avatar. Orang-orang itu Brian, April, Jun, Bintang, Raka. Bintang tadi kayak marah ini. Gimana? Bintang suka gitu anjir kira. Itu gitu kenapa? Benci banget. Benci banget sama Bintang. Jadi abis ini gue gak ada lagi ya. Dan itu bener gak ada lagi abis itu. Jadi game designer dia. Jadi game pertama dan terakhir ya. Beneran. Beneran. Jangan lupa subscribe channel.
Aku bangsat. Terakhirnya gitu ya. Fire semua apa? Anjing tuh. Eh lu, Faes kalau nonton awas tuh. Iya, sebenarnya gue paksa sih. Iya. Cuma ya. By the way, gue gak maksa mereka. Kesel. Klik tombol merah di bawah. Coba tombol merah yang di atas. Tombol merah yang di atas apaan? Di close. Very good lighting. Kayaknya maghrib ya, terus kita malas ganti ungu lagi. Like and comment dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dah. Oke. Sekarang kita mau lihat something yang waktu itu kita pernah lakuin. Ini karya pertama Vortex yang sih? Kedua. Dulu kita dapat tugas buat bikin musik video pas kelas 10 dari Pak Wim. Jadi ini first time musik video gue yang enggak berhasil sih, sebenarnya gagal karena kurang footage. Tadi belum dijelasin. Jadi Vortex 7 tuh kan ada Willy, terus ada Cut. Jadi berlapan kan kayak di trend tadi, terus Willy udah enggak lagi karena emang passion dia bukan di filmmaking. Terus Cut juga kan kita udah pernah jelasin di podcast ketiga, jadi kita sisa berenam sekarang. Ini by the way kita berenam juga, Faes gak di kelompok kita, ini kelompok kita berenam sama Jul. Willy juga. Willy ada. Berarti 7 ya? Iya, satu kelompok 7, tapi ini bukan sama Faes, ini sama Willy. Itu HP gue by the way. Sekarang masih. Masih gak ganti anaknya. Udah kosong. Lah muka gue bangsat. Gue gepeng apa jelly gitu. Luar biasa sekali kayak jelly. Stabilinnya profesional sekali rata-rata sama 3 tahun yang lalu. Masih pengalaman masih cetek. Oke. Iya. Iya ke belakang kan? Wah, DP-nya gimana nih? Emang gue, enggak kan gue yang ngeset tapi lu DP. DP bukan dia. Ya udah. Oke. Lanjut dulu. Yang lama tidak penting. Oke, tidak penting. Woi, transisi mantap. Dulu shot paling susah itu. Yang berkali-kali sampai gua mau. Gini doang kerjaan lo. Gua pakai terus gantian. Iya, yang ini ya. Yang ini. Soalnya pas maju itu susah stabilnya. Ini aja enggak stabil. Karena masih bodoh stabilinnya. Iya. Tahu gimana? Guys. 2020. Mantap. Leto, ada jari. Kita dulu belum punya ini stand. Akhirnya bintang megang ini gini. Konsepnya di otak gue gak kelihatan lah, lightingnya terang. Iya. Bagus ya shotnya. Kasar pepenggelan lo. Lightingnya emang kita gak softenin, shadownya kita kan belum ngerti lighting. Pakainya warna doang, gak pake yang iya. Tapi keren aja shotnya. Bener-bener 90s. Sebenarnya gak maksain ini anjing. Tebak makan ada motor anjing. Bapak yang mau. Sama gue yang mau. Iya. Lu. Keren nih bray. Gak apa-apa keren. Decision I wonder if you look both ways when you cross my mind. Tunggu. Aku gak ikutan lah, ada bagian lain. Gue malas ngeliat diri gue sendiri ya. Bagus. Lu bagus, gua enggak no, liat no. Gua kamulus. Jerawat, gak rata. I said I'm sick. Kayak ini kan memang tulisannya chasing kan. Terus gue ininya kejar-kejaran. Terus ketemu tempatnya ada tiang gitu. Udah natural. I can only see your face when I cross my mind. Mantap. Ini nih, stop. Nah, ini tebak gimana? Kita bikin kasih challenge waktu 5 detik. Dah? Kita pulang. Enggak. Jadi shotnya itu kan tangannya Brian kan gini. Nah, itu nih. Eh, kata bro, tangannya Brian nih. Gua bintang nih. Terus Brian kayak gini. Nah. Jadi posisi gua sama Brian awkward banget aja. Tambah itu juga. Iya, sebenarnya jadi gua gini nih meluk Brian. Brian tangannya gini. Di sini romantis tapi enggak ada romantis. Tetap. Baju sama, bro. Sama, bro. Ini baru play. Serius, sama.
Woi, ada siapa tuh? Ada siapa? Tadi bintang ya? Bintang ya? Mantap. Mantap. Ada. Di jalan. Ada benar kelihatan. You're the one that's always running through my. Ini cut kesandung ya. You're the one that's always running through my daydream. Wah. Woi. Woi. Wah, asem banget. Fokus parah. Malam udah ngantuk. Iya, udah ngantuk jam 10-an. Mantap celananya, bro. Itu by the way enggak pegangan tangan ya? Enggak, itu enggak. Itu editan nakal kok. Enggak, jadi ini bintang sebenarnya pakai dress. Terus pegangan sama Brian buat scene ini doang. Sekarang juga pakai kan lagi. Iya. Dah, gitu aja buat video ini. Oke. 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 Bre, lu kayak meme bre, senyumnya bre. Iya makanya seru-seru.